Sejumlah daerah melarang aktivitas manusia silver, bahkan MUI Sumatera Utara telah mengeluarkan fatwa haram. Selain karena ket yang digunakan dinilai berbahaya, manusia silver dinilai sebagai aktivitas mengemis. Manusia silver yang tersebar di jalanan memang meminta-minta uang kepada pengguna jalan. Aktivitas ini dinilai tidak ada bedanya dengan pengemis. Mereka bisa meraup untung besar meski hanya dari meminta-minta. Lihat saja para manusia silver yang terekam kamera di jalanan Jember, Jawa Timur, tersebut. Meski mencari uang dengan meminta-minta di jalanan, mereka punya tunggangan motor gede. Dalam video yang diunggah akun Instagram Info Jember, terlihat tiga manusia silver di sebuah persimpangan jalan. Satu di antara mereka menunggangi motor berharga mahal. Dikabarkan kalau manusia silver itu hendak pulang usai mengamen di kawasan Bundaran Mastrip, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bersama kedua rekannya, pengendara motor mahal itu membawa kardus untuk mengumpulkan uang. Pengamen seperti ini tidak hanya terdapat di kawasan Jember, namun juga di banyak daerah di Pulau Jawa bahkan di Jakarta. Video ini seperti menjadi sindiran bahwa orang yang mengamen sebenarnya memiliki gaya hidup mewah seperti menggunakan sepeda motor yang mahal. Usai diunggah, video ini pun menjadi viral dan menuai berbagai tanggapan dari warganet yang melihatnya.